Allah. Aduh, tak tahulah apa nak cakap. Hai, apa tu? Ah, terima kasih. Alah. Apa masalah awak sedih pula? Macam mana tak sedih, Satya? Harga getah kurang baik. Hei, apa tanda tuntut ke itu insentif pengeluaran getah? Kalau purata bulanan, getah SMR jatuh ke, harga ladang jatuh ke, kerajaan ada bagi insentif lah. Apa pergi mohon lah. Awak sudah ada ke? Habis? Ini apa? Betul tu. Untuk melayakkan Encik membuat tuntutan, Encik perlu ada kad 4G dan juga resit rasmi LGM yang dikeluarkan oleh pembeli belesin. Kemudian lengkapkan borang tuntutan yang dikeluarkan oleh LGM, hantarkan ke pejabat LGM ataupun belesin terdekat. Jadi kalau pembeli datang ke kebun bawa lori macam gitu pun ada keluarkan resit ya, Encik? Ada. Pembeli bergerak seperti ini pun wajib untuk keluarkan resit dan juga membeli dari pekebun yang mempunyai kad 4G saja. Dengar tu. Kad 4G tu penting apa? Iyalah. Betul tu. Jadi mohonlah kad 4G dengan segera jika masih belum memilikinya.